Syifa Haju mendadak mencuri perhatian usai tampil berhijab saat menjadi host dalam acara kajian. Penampilannya yang semakin cantik itu pun ramai dipuji oleh netizen. Sebelum ke beritanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Syifa Haju memposting foto dirinya mengenakan hijab syar'i di Instagramnya. Rupanya, Syifa menjadi host dalam acara kajian Ustadz Hanan Ataki pada 26 Mei 2024 di Depok, Jawa Barat. Ia tampil anggun dengan mengenakan pakaian muslim dan berhijab berwarna coklat. Sontak saja, kolom komentar postingan Syifa dibanjiri pujian dari netizen yang terkagum dan terpesona dengan paras cantik dan menyejukkan dari Syifa Haju yang memakai hijab. Kehadiran Syifa di acara kajian tersebut juga mendapat sambutan yang hangat dan meriah. Bahkan, orang-orang yang hadir di sana juga terpana melihat Syifa yang terus memperlihatkan senyum manisnya. Kemudian, Syifa pun menyapa ramah sambil memegang mikrofon dan cue card atau kertas MC untuk memandu acara. Pemirsa, lalu mengapa Syifa Haju ramai dipuji saat berhijab? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A, karena saat berhijab Syifa menjadi semakin cantik? B, tidak tahu. C, karena penampilan Syifa tampak menyejukkan. D, karena banyak yang berharap Syifa bisa terus berhijab. Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Dalam salah satu foto yang diposting Syifa Haju, terlihat dirinya ikut berdoa dan tersentuh hatinya saat mengikuti acara kajian tersebut. Dan sepertinya, hal itu membuat orang lain menjadi kagum kepadanya. Sebagai aktris, Syifa Haju sendiri memang dikenal memiliki paras yang cantik, hingga sering menuai pujian dari penggemar dan netizen. Namun penampilan berhijabnya sukses mencuri perhatian karena dinilai menyejukkan. Selain itu, belakangan Syifa terlihat mengenakan hijab, hal itu karena ia memerankan sinetron terbarunya Saleha. Bahkan banyak yang berharap dan mendoakan Syifa agar bisa terus berpenampilan seperti itu dalam kesehariannya. Teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya.